Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Kandang Ayam Pemula. Di video dan kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita, bagaimana cara mengatasi ayam yang baru pindah kandang dan sempat mengalami stres. Teman-teman, di sini kita baru mengambil ayam dari teman dan pindah kandang baru sekitar satu harian. Bisa dikatakan ayam ini tidak mau makan, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman cara mengatasi ayam yang tidak mau makan ini karena pindah kandang ya? Baik, yang pertama teman-teman coba teman-teman puasakan dulu ayam ini, jangan diberi makan satu hari. Misalkan teman-teman memberikannya makan dua kali sehari. Nah, coba teman-teman paginya nggak usah kasih makan dulu, terus sorenya baru dikasih makan. Itu saran saya. Yang kedua, teman-teman ayam ini jangan dikeluarin dulu, biarkan dia beradaptasi dengan lingkungannya ini seperti di kandang ya, di box ini biarkan dulu selama 3 hari atau 4 hari baru bisa diumbar seperti ini kalau dia sudah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, untuk mengatasi ayam ini stres dan tidak mau makan ini, teman-teman bisa memberikannya vitamin. Bisa dicampurkan dengan vitamin di air ya, vitamin Vitacik untuk anak ayam. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel saya ini. Terima kasih, salam kandang pemula.